dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2023. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Kabinet Indonesia Maju, sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara sebagai Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara, bersediakah saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara pelantikan Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024.